berbahan stainless. Jadi bahannya adalah stainless dengan OD 34. Nah, OD-nya agak besar ya. Lanjut yang ketiga. 1030 lagi. Wah. Pershootnya hanya 20 PSI di grand dalam pertama, termasuk unit yang iri juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial di bulan ini Serdadu Rival memiliki promo, yaitu tebus murah spesial 66. Nah, untuk unitnya sendiri yaitu mulai dari semua varian dari Ghost Warrior, ada Efekron juga, ada bocah predator semua varian baik CNC atau enggak, ada juga senapan PCP mulai dari Moser, Marauder, dan juga ada Hanoman, dan juga ada SR Stainless, dan juga Gejluk. Nah, untuk promonya yaitu tebus murah pompa, ada juga teleskop spek 312, dan juga ada teleskop 39x40. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa langsung menghubungi ke nomor CS yang ada di video ini. Ingat senapan, ingat Serdadu Rival. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Rival Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekasa, biar fakta yang bicara dengan popor laras, kita satukan Indonesia. Aduh. Halo Sobat Dealer, jumpa lagi bareng channel kesayangan Sobat Dealer. Dimana lagi kalau nggak di Serdadu Rival. Gimana nih kabar Sobat Dealer semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi berkah buat diri kita dan juga orang lain. Selamat pagi. Wah, di pagi hari yang cerah hari ini kita akan kembali mereview unit ya. Kira-kira unit apa sih Kak? Wah, nanti kita akan jelaskan namanya apa, speknya apa, terus ke lapangan tembak untuk cek akurasinya seperti apa, semua nanti kita akan bahas. Jadi Sobler, jangan di skip-skip untuk video kali ini biar nggak ketinggalan info tentang unit yang akan kita ulas ini. Nah, sebelum itu kita mengingatkan buat Sobat Dealer semuanya yang ingin menikmati promo kita, yaitu promo cuci gudang ataupun promo tebus murah. Wah, langsung saja ke nomor CS karena memang ada beberapa unit yang masih ready stock ya, silakan di order mumpung lagi ada potongan harganya ya Sobler. Oke, sebelum kita masuk ke unit ini, kita akan bagi-bagi giveaway dulu ya untuk Sobat Dealer. Jadi kita akan cari di video kemarin. Nah, kemarin kita habis membuat promo baru juga ya. Kemarin karena apa kita buat promo baru? Karena banyak sekali yang minta untuk promo unit Hanoman. Ya sudah, kita buatkan saja ya. Yang penting Sobat Dealer senang, kita juga senang ya. Jadi kita buatkan kemarin promo adalah unit apa? Unit Hanoman ya Sobat Dealer. Nah, kita promo paket-paket ya, ada paket A, B, dan C. Nah, ini buat Sobat yang mau menikmati silakan, mumpung unitnya lagi ready stock. Kalau unitnya habis tunggunya sekitar 1 bulan. Lumayan lama ya Sobat Dealer. Oke, kita akan cari di video kali ini. Nah, ini saya akan cari di atas dulu. Ini ada Mas user EB5RW3IL7C. Wah, sulit sekali. Salut dengan promonya yang gak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Seperti Malika ya. Just pokoknya Serdadu Rival. Terima kasih Mas user. Karena Mas user udah komen juga, jadi kita akan kasih giveaway yaitu peredam HW100 secara gratis. Oke, saya cari di paling bawah ya. Wahahaha. Mana ya? Bukan paling bawah sih, komen yang ada di bawah-bawah. Jadi saya akan cari. Oh, ini kayaknya komennya banyak sekali. Wah, terima kasih ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yang buat kita senang, yang buat kita senyum sehari-hari ya, komen dari Sobat Dealer ya. Oke, nah ini ya ada akun Herli Widli 6561. Kayaknya sudah apa belum ya? Sudah ya. Oh, ternyata sudah Mas. Jadi kita akan cari di atasnya aja ya. Nah, mana ya? Ini Hunter Karo 05 ya. Pantau terus sampai adminnya bosan nengok komen saya. Nggak bosan ya Mas. Jalan-jalan ke Bengkulu, cakep. Tidak lupa beli petu bambu. Petu apa ya? Dimana lagi kalau senapan bermutu kalau bukan di Serdadu. Keren sekali ya komennya. Nah, ini Mas akun Hunter Karo akan kita kasih giveaway, yaitu berupa mimis jawara. Oke, 20 tadi bisa semua klaim ke nomor CS yang sudah ada pada video kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke spesifikasi, unit apa kak namanya? Yaitu
Grand Quinto Moser ya, Moser dari Grand Quinto. Nanti kita akan ulas semuanya. Dan sebelum kita masuk ke speknya dulu, kita akan cek kiriman pada hari ini, yaitu kiriman cuci gudang spesial 66. Check this out. Oke, Slow Dealer, kali ini kita akan cek kiriman pada hari ini. Nah, ini kiriman cuci gudang juga ya, berapa? Nah, di sana berapa uklik? Mulai dari unit Canon 808 Magnum full set ya. Dan di sampingnya lagi ada Jawara Tiger Valley. Mana ini jejeran ya. Ada cyber biru, merah, 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 hitam. Wah, ada juga yang warna biru. Wah, ini keren. Semuanya siap dikirimkan hari ini juga ya. Terus di sini juga ada Marauder. Nah, ini yang suka senapan Marauder ready stock juga ya. Ada promo cuci gudang ya. Dan di sampingnya dengan SR Stainless. Nah, ini paling favorit dan paling cepat habis juga ya seperti ini. Dan ada juga SR 500 Tactical Regul list kuning. Wah, ini dia. Dan di sampingnya masih dengan bocap Efektron 500cc. Nah, ini ya. Ini juga masih ready, ada promonya juga. Ada Jawara Moser single shoot. Ada juga FA Crown, ada SR Stainless Magazine, oh Efek Royal ya, keliru ya, Efek Royal dari jauh hampir mirip. Terus ada juga SR Stainless Magazine, nah ini yang favorit juga. Dan di belakang ada unit SR 500 Tactical, nah ini udah sold out, kasihan sekali sebenernya. Ada berapa, mungkin tinggal sedikit lah stoknya. Terus juga ada Efek Royal Regul warna full hitam. Wah, keren sekali. Ada juga Ghost Warrior yang masih ready dengan potongan harga juga. Jadi kalau mau order masih boleh banget ya. Dan di belakang sana dengan unit SR 500 Tactical lagi. Dan yang terakhir ada SR Stainless dengan popor klasik. Nah, ini semuanya siap dikirimkan hari ini, tentunya pasti melalui proses quality control ya, jadi nggak usah khawatir untuk hasilnya seperti apa. Dan buat sobat yang masih mau menikmati promo cuci gudang kita, langsung saja ke nomor CS yang sudah ada pada video kali ini. Dan kita akan masuk ke video kali ini, Chatty. Membahas spesifikasi. Nah, ini siapa yang sudah penasaran ya? Oke, kita bahas secara tenang. Jadi kita akan bahas mulai dari bagian depan ya. Nah, biasanya saya bagian laras. Oke, larasnya seperti ini. Ini panjangnya adalah 65 cm. Agak panjang, keren sekali ya. Dengan OD13 ya, Sobat Gear. Wah, ini ada drat peredamnya juga. Jadi unit ini sudah bisa dipasang peredam seperti itu. Dan juga di bagian laras dan antara tabung ini sudah ada cincin pengaitnya ya. Cincin laras dan cincin tabung ada dua. Ini membuat unitnya semakin kokoh juga ya Sobat Driller. Nah, untuk tabungnya sendiri berbahan stainless. Jadi bahannya adalah stainless dengan OD34. Nah, OD-nya agak besar ya, lebih keren juga. Jadi OD-nya agak besar. Dan spesialnya lagi untuk Moser Grand Quinto ini, ketebalannya dia lebih tebal. Jadi ada di 2,7. Biasanya tabung rata-rata tuh ketebalannya ada di 2,2, tapi untuk Grand Quinto Moser ini ada di 2,7 ya. Jadi cukup besar juga, cukup tebal, bukan besar ya. Dan sudah di depan sini ini ada drat dari kupler ya. Jadi kuplernya menggunakan drat ya. Jadi belum menggunakan mini kupler tapi menggunakan drat. Tapi kalau mau ada mini kuplernya bisa diatur ya Sobat. Dan juga di bagian chamber. Nah, ini kita masuk di bagian inti. Nah, ini chambernya berbahan Duralium seri T6 ya Sobat Dealer. Nah, seperti ini berbahan Duralium seri T6. Jadi sudah cukup bagus ya. Nah, ini seperti chamber-chamber unit Bulldog ya, yang ada motif-motifnya kayak gitu ya. Mungkin itu salah satu dari ciri khas produk SAS ya. Jadi ada di bagian chamber sini ada apa ya? Apa ini motif-motifnya kayak gini, motif
nggak halus lah intinya, tapi rapi, nggak halus tapi rapi ya sobat. Bisa dilihat seperti ini dengan rail teleskopnya lebar 11, jadi masih menggunakan rail yang kecil atau standarnya biasanya unit-unit teleskop biasanya railnya tuh 11, itunya bonusnya ya. Dan unit Moser Grand Kinto ini juga sudah menggunakan tarikan set lever. Wah, ini lebih keren. Biasanya kalau Moser kan tarikan-tarikannya model L, tapi untuk Moser Grand Kinto ini sudah menggunakan set lever ya sobat bilal, dengan dua tarikan grendel. Wah, jadi bisa disesuaikan powernya melalui itunya, melalui tarikan grendelnya. Jadi kan ada dua, nah tinggal sesuaikan aja mau grendel pertama atau grendel kedua, itu juga bisa untuk menyetel powernya. Terus juga di bagian sini, nah mana bagian belakang ya, jadi di bagian belakang dia juga sudah dilengkapi dengan setelan pad hammer, dimana itu juga bisa untuk mengatur powernya ya. Jadi spesial juga karena dia bisa dua cara untuk menyetel powernya, yang pertama di bagian grendel, yang kedua di bagian setelan pad hammer. Nah, tinggal disesuaikan aja kira-kira mau buruan di game atau medium, nah tinggal disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan sobat bediler. Triggernya pakai trigger yang masih biasa seperti trigger marauder ya, ada safety triggernya juga, jadi nggak usah khawatir kalau nggak dipakai, bisa di safety aja. Dan popornya menggunakan popor kayu mahoni. Wah, modelnya keren, pengerjaannya pun juga rapi, bisa dilihat sendiri ya sobat bediler. Nah ini penampakannya, jadi salah satunya adalah warna hitam klasik, ada juga kayaknya hitam tamhul, ada coklat klasik, ada coklat tamhul, variannya seperti itu ya. Jadi sama-sama popor kayu. Wah, ini yang saya pegang nih sistem single shoot ya, jadi masih mengeluarkan sistem single shootnya, nggak tahu kalau kedepannya ya. Dan ada selang pipihnya di bagian popor, jadi bisa diatur naik turunnya, bisa disesuaikan sendiri dengan kenyamanan sobat bediler. Apalagi di bagian belakang sudah ada sandaran bahu yang terbuat dari karet, jadi lebih nyaman juga ya sobat bediler. Dan itu tadi untuk spesifikasi dari Moser Grand Kinto ini. Nah kira-kira siapa nih yang penasaran dengan akurasinya? Oke, tenang aja, kali ini kita langsung aja ke lapangan tembak untuk cek grouping dari unit Moser Grand Kinto ini. Cek bisa. Oke, sobat dealer, kali ini kita sudah di lapangan tembak. Nah, yang pertama, jadi hari ini kita akan tes dulu untuk grouping. Jadi kita harus tahu grouping dari Moser Grand Kinto ini seperti apa. Nah, seperti ini ya untuk penampakan unitnya. Wah, di sini pakai mis apa kak? Seperti biasa. Wah, ini mis andalan yaitu Barracuda Match 10,65 grain atau mis kalengan kayak gini ya. Dan langsung saja kita coba. Nah, ini kita coba rasakan kokangannya. Oke, masih sekelas itu ya, apa jawara Moser ya, jadi hampir mirip. Nah ini ada dua track juga atau dua grendel ya. Oke, kita coba langsung. Oke, tembakan yang pertama, kita akan coba tembakan yang kedua sobat bediler, kira-kira seperti apa. Oke, yang kedua kita coba langsung. Oke, kita coba yang ketiga ya sobat bediler. Nah ini kita coba yang ketiga. Oke, tiga. Oke, kita coba yang keempat. Nah kira-kira groupingnya seperti apa. Oke, kita coba yang kelima ya sobat bediler. Agak keluar tapi sedikit, tidak masalah, sedikit pol. Oke, yang kelima kita coba langsung. Oke, balik lagi ya sobat. Oke, kita langsung cek aja ke sana. Jadi kita akan cek kira-kira hasil grouping dari unit Moser Grand Kinto itu seperti apa. Nah ini ya, oke ya, masih oke banget ya sobat, 5 kali tembakan. Oke, kita akan cek. Nah keluarnya dikit pol ya sebenarnya, jadi ini masih dibilang mungkin karena faktor mimis atau apa ya, bisa juga atau faktor saya yang nggak bisa. Nah ini 5 kali tembakan masih rapat banget. Nah ini keluar satu, tapi ini jaraknya pun masih deket banget ya. Wah, ini ya keren sekali, 5 kali tembakan bisa
grouping yang serapat ini juga. Wah, keren, keren, keren. Next, setelah kita tahu groupingnya seperti ini, jadi kita harus tahu juga untuk power atau FPS. Nah, kira-kira FPS dari unit Monster Grand Kinto ini berapa? Kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke, Soul Dealer, kali ini kita akan cek untuk FPS dari unit Monster Grand Kinto. Nah, oke, kita akan langsung coba ya di sini. Nah, seperti ini di Grendel 1 atau track pertama ya. Kita akan langsung coba 1023. Oke, kita akan coba lagi untuk tembakan yang kedua, masih di Grendel pertama. 1030. Oke, kita coba lagi yang ketiga. Nah, nanti kita coba berapa kali biar seluruh juga tahu kira-kira FPS-nya seperti apa ya. Lanjut yang ketiga. 1030 lagi. Wah, keren ya. Oke, kita coba yang keempat ya, Sobat Dealer. Nah, sebentar. Oke, yang keempat. 1021. Oke, untuk FPS-nya lagi, oke, lagi satu kali lagi. Nah, biar 5 ya, tadi juga 5, jadi harus sama 5-5. Oke, 1021. Oke, stabil ya untuk FPS-nya, sekitar 1000 lebih di Grendel pertama. Di 1032 kali, 1021 dua kali juga, dan tadi 1000 berapa ya. Keren sekali untuk FPS dari unit Monster Grand Kinto ini, termasuk unit yang stabil walaupun dia sudah menggunakan walaupun dia menggunakan chamber tumpuk ya. Wah, tapi untuk FPS-nya masih stabil. Keren sekali ya. Dan selanjutnya kita akan cek yaitu koin ya. Jadi kita akan tembak berapa koin di sana, kita cek untuk perkenaannya seperti apa. Check this out. Oke, Soldier, kan kita akan tembak koin. Nah, di sana ada 4 koin yang akan kita tembak. Nah, ini teleskopnya sudah kita zero sekalian ya, biar lebih mudah juga. Dan sudah dipasang peredam tentunya. Nah, di sini kita pakai Grendel pertama menggunakan mimis barakuda juga. Jadi biar Soldier sama, jadi pakai mimisnya barakuda ya. Oke, kita akan coba yang mana dulu ya, dari sebelah. Saya agak rapat ya. Gak bisa. Oke, kita coba yang sebelah kanan ya. Oke, keren sekali. Kita akan coba lagi yang sebelahnya, nomor 2 dari kanan. Ini besar ya. Kita akan cek. Oke, keren sekali powernya. Kita akan coba yang ketiga ya. Nah, powernya oke, Sobat Bener. Oke, kena lagi ya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini ternyata untuk pemula pun juga menurut saya masih worth it ya. Dan kita coba yang terakhir atau yang keberapa? 4 ya. Ini yang paling kiri. Oke, nah itu tadi 4 kali percobaan dalam satu kali shoot ya. Gimana ya, intinya kayak gitu ya, jadi per satu kayak gitu. Keren sekali, jadi untuk pemula pun juga sangat worth it untuk unit Monster Grand Kinto ini. Nah, setelah ini kita akan ngapain? Jadi kali ini kita akan keiritan angin ya. Jadi kita akan cek kira-kira keiritan angin dari unit Monster Grand Kinto ini per shootnya tuh berapa. Check this out. Oke, Soul Dealer, karena kita akan tes keiritan angin. Nah, kira-kira Grand Kinto Monster ini keiritannya berapa ya? Nah, ini di sini sudah kita isi di 2000 PSI. Nah, ini ya Soul Dealer, 2000. Oke, setuju tidak? Setuju dong pastinya. Oke, kita akan ragum aja biar lebih mudah ya saya untuk apa namanya, menembakkan ya. Ini nggak kita isi nih soalnya. Ini cuma butuh katakan yang enak. Oke, kita langsung coba. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Oke,
8, 9, dan kita coba yang terakhir. Nah, seret. Oke, 10. Berapa ya kira-kira? Waduh, berapa ya? Nah, di sini di 1800. Wow, irit sekali ya. Per shootnya hanya 20 PSI ya, sobat dealer. Wah, keren sekali. Jadi ternyata salah satu kelebihan dari Grand Kinto Monster ini, per shootnya hanya 20 PSI di grand dalam pertama, termasuk unit yang irit juga ya. Oke, selanjutnya kita akan timbang berat. Jadi kita akan cek juga kira-kira berat dari Grand Kinto Monster ini berapa. Cek bisa. Oke, sobat dealer, kali kita akan timbang berat. Jadi kita akan cek berat dari Monster Grand Kinto ya. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini unit only, jadi benar-benar hanya unit aja. Wah, 3,55. Wah, masih sekelas di unit PCP seperti ini ya. Nah, dengan tabung stainless, karena kalau tabung stainless memang agak berat sedikit ya. Nah, seperti ini 3,55 aja ya untuk berat dari unit Grand Kinto Monster. Nah, setelah kita tes semuanya, jadi kita akan bahas harga. Jadi setelah ini kita akan bahas harga, kira-kira berapa sih harga dari unit Grand Kinto Monster ini dengan performa yang sudah disuguhkan. Check this out. Oke, sobat dealer, nah itu tadi ya ulasan dari unit Monster Grand Kinto. Jadi untuk groupingnya pun juga masih sangat rapat sekali. Terus juga untuk powernya tadi kita pakai belum terlalu high ya, tapi masih di tengah-tengah ya, sekitar 1000-an, dan juga masih sangat stabil. Tadi ada beberapa angka yang memang terulang kembali ya, jadi masih oke juga dan stabil. Dan spesial lagi, salah satu kelebihannya juga yaitu untuk anginnya irit ya sobat bila, dengan power sekitar 1000-an tadi itu hanya persutnya hanya 20 PSI aja. Walaupun sekelas dia OD tabungnya tuh OD hanya 34 dan menggunakan chamber tumpuk, tapi termasuk unit yang irit ya sobat bediler. Dan juga untuk beratnya sekitar 2,55. Nah, itu masih standarnya karena dia pakai tabung stainless. Karena memang kalau kebanyakan tabung stainless itu pasti lebih berat daripada yang series duralium ya. Nah, seperti itu tadi, bisa dinilai sendiri apakah senapan ini worth it untuk sobat bediler ya. Nah, kira-kira berapa sih harga dari unit Monster Grand Kinto ini? Jadi untuk harga dari unit yang ada di depan saya ini adalah Rp2.500.000 ya sobat dealer, dengan kelengkapan seperti bonus-bonus bawaannya ya. Nah, ini ada di samping sudah lengkap semuanya, pasti juga sudah dapat peredam juga dan lain sebagainya, tinggal disesuaikan. Kalau mau pakai truset juga bisa banget, ada di samping sini. Nambahnya juga sesuai seperti ini ya, tinggal disesuaikan kelengkapannya aja. Biasanya ada yang 1.200.000, ada juta yang 1.350.000, tinggal disesuaikan kelengkapannya kira-kira mau. Biasanya kan suka tele besar atau tele kecil, atau tambah mimis atau tambah aksesoris lain, bisa banget ya langsung aja diskusi dengan CS-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dulu review dari unit Monster Grand Kinto kita. Dan untuk info lebih lanjutnya, sobat bediler bisa menghubungi ke nomor CS yang sudah ada pada video kali ini ya. Dan next kita buat konten apa, sobat bediler boleh langsung komen di kolom komentar. Nah, kalau ada waktu, pasti kita akan buatkan untuk sobat bediler semuanya. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar sobat bediler nggak ketinggalan info-info tentang senapan angin dan juga promo-promo terbaru yang ada di Serdadu Rifle. Saya Fonda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.